pagi adik-adik semuanya. Iya adik-adik, kita mau memanggil Loseros. Loseros, hai, ya Los. Selamat pagi. Selamat pagi Losi. Iya, selamat pagi Kanwen. Selamat pagi Loseros. Iya, adik-adik semua sudah siap ya? Siap. Iya. Siap apa Lose? Siap untuk ibadah sekolah minggu Loseros. Oh, siap iya. Dong. Udah cakep-cakep semua, udah pada duduk tuh. Iya. Tapi Mas nyanyinya duduk. Berdiri. Kita panggil berdiri adik-adik semuanya. Ya. Tidak boleh malas-malas ya, Bu. Kita harus semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari Alkitab. Ayo, nanti dibantu sama mama papanya ya untuk dibacakan. Dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai Kejadian 2 ayat 3. Jadi bantu mama papa untuk membacakan. Oke, hari ini lo semua bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Romen. Romen punya adik yang bernama Oci, seorang wanita. Romen dan Oci bersaudara. Mereka tinggal dengan tantenya yang bernama Tante Cucu. Kenapa ya Robert dan Oci tinggal dengan tantenya? Oh, ternyata mama papanya Robert dan Oci tinggalnya di desa dan mereka harus bersekolah di kota. Jadi mereka tinggal sama tante cucu. Robert itu anaknya periang. Dia suka sekali membuat orang tertawa mendengarkan cerita-cerita dia. Dia kalau melihat orang tertawa, karena cerita dia disenang, karena dia ramah. Sedangkan Oci ini sukanya baca buku dan suka bikin puisi. Setiap kali dia bikin puisi, dia selalu mengucapkan kata sebab cinta dari Tuhan. Apa adik-adik yang Oci bilang? Sebab cinta dari Tuhan. Iya, Oci suka sekali kata-kata itu. Sedangkan tante cucu, tantenya mereka, itu orangnya selain ramah juga murah hati. Tante cucu suka sekali memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang membutuhkan yang diberi sama tante cucu itu selalu mengucapkan terima kasih. Iya, kita harus sopan. Setiap kita diberi, kita akan mengucapkan terima kasih. Semua gembira. Suatu hari, mereka bertiga. Siapa tadi? Robert. Terus, Oci dan tante cucu. Mereka bertiga pergi ke gereja. Ketika mereka masuk gereja, mereka duduk. Pak pendeta bilang kepada mereka bahwa
kita diciptakan itu dengan Tuhan dengan baik dan istimewa. Robin dan Oci berpikir kita istimewa. Adik-adik, pendeta bilang lagi, ya Tuhan menciptakan kita dengan istimewa. Lalu tiba-tiba Robert bilang sama Tante Cucu, Tante, kalau kata Pak Pendeta, kita istimewa. Lalu, kenapa tuh orang yang duduk di depan, kakinya itu cacat, dia harus pakai tongkat. Dia nggak bisa jalan kalau nggak pakai tongkat. Kata Tuhan, kita istimewa. Kenapa dia cacat begitu, Tante? Tante Cucu bilang, tidak, Robi, kamu salah. Dia tetap istimewa. Lihat mukanya yang riang, lihat senyumnya yang manis, dan lihat dia memuji Tuhan dengan gembira. Dia walaupun tidak bisa berjalan tanpa tongkat, dia selalu gembira memuji Tuhan, tidak dengan sedih hati, tapi dengan gembira. Itulah istimewa. Oh, itu ya, Tante, kata Robert. Lalu Robert diam lagi mendengarkan Pak Pendeta cerita. Lalu Pak Pendeta bilang lagi, karena Tuhan menciptakan kita istimewa, lihatlah di samping kanan dan kiri kalian, ada saudara-saudara kalian. Ada mama, papa, adik, kakak, om, tante. Ayo, lihat kiri kanan kalian dan kalian berpelukan. Tante Cucu senang mendengarnya. Dia sangat menyayangi Robert dan Oci. Jadi Tante Cucu memeluk Robert dan Oci. Robert dan Oci pun membalas pelukan Tante Cucu karena Robert dan Oci sayang sama Tante Cucu. Mereka berpelukan karena mereka saling menyayangi. Lalu khotbah selesai, ibadah selesai, mereka pulang. Ketika keluar dari gereja, tiba-tiba Robert dan Oci mendengar ada anak kecil yang menangis. Siapa itu yang menangis? Robert dan Oci lari-lari mendekati suara yang menangis itu. Ternyata ada anak kecil. Dia menangis. Lalu Oci bertanya, hai adik kecil, kenapa kamu menangis? Adik kecil itu menjawab, baju kotornya, tidak apa-apa. Aku gak cantik lagi kalau bajunya kotor. Oh tidak, kata Oci. Oci bilang, kamu tetap cantik. Walaupun bajumu kotor, kamu tetap cantik. Karena Tuhan menciptakan kita semua istimewa. Adik, anak kecil itu terdiam mendengar Oci. Oci bilang, lalu, kok apa kita istimewa? Kata anak kecil. Iya, Pak Pendeta bilang kita diciptakan istimewa. Jadi kita tidak perlu bersedih, tidak perlu menangis karena kita semua istimewa. Oh, kalau begitu aku tidak sedih lagi deh. Aku tidak nangis lagi karena aku dan kakak istimewa. Wah, mereka bertiga tersenyum. Tante Cucu yang melihat dari kejauhan juga tersenyum. Nah, hari ini Pendeta juga bilang, Tuhan menciptakan seorang bapak laki-laki bernama Adam dan seorang ibu bernama Hawa. Itulah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan manusia serupa dengan gambarnya. Tuhan menciptakan dengan baik dan istimewa. Ketika bapak Adam diciptakan sendiri, lalu Hawa diciptakan untuk menemani Bapak Adam. Bapak Adam berkata pada Tuhan, Tuhan, engkau menciptakan Hawa untuk mendampingiku. Dan Hawa itu istimewa. Adik-adik, dari manusia pertama, Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan dengan sangat baik.
Tuhan menciptakan manusia pertama dengan istimewa, dan selanjutnya sampai kita semua adalah manusia yang istimewa. Nah, adik-adik, percaya nggak apa yang dikatakan Tuhan bahwa kita istimewa? Iya, kita senang dong Tuhan menciptakan kita dengan baik dan kita diciptakan dengan istimewa karena Tuhan sayang kita semua. Jadi kita juga harus menyayangi semua orang. Oke? Kita menghafal ayat Alkitab dari Kejadian 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Kejadian 1 ayat 27a. Maka Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Oke, hafalin ya. Oke, sekarang kita lipat tangannya dan tutup mata. Kita mau berdoa pada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan sudah menciptakan kami dengan sangat baik dan istimewa. Tuhan, kami mau menjadi anak yang istimewa. Tuhan berkati kami. Amin. Hai adik-adik. Halo. Hari ini loh Cynthia, ya. Aktivitas kita apa coba? Tenggak. Iya, aktivitas kita hari ini membuat figura. Yay. Itu figura gambar, diri sendiri. Gambar diri kita. Diri kita. Ya. Memberikan kita tubuh, memberikan kita wajah. Karena kita sudah menerima apa yang Tuhan beri buat kita. Ayo kita buat aktivitas kita, gambar diri kita yang istimewa ya Lose. Istimewa. Iya. Ya. Oke, okay, adik-adik, sekarang kita menyiapkan bahan-bahannya. Bahan yang kita pakai pertama Lose ya. Kita menyiapkan pena. Pena ini untuk menulis. Pena untuk menulis. Lalu ada lem. Nanti buat menempel. Ada ini dulu, kain wall, benang wall. Benang wall ini gunanya nanti untuk menggantung. Terus untuk menghiasnya kita bisa menggunakan pensil warna atau spidol ataupun krayon ya. Jadi bisa semua. Pakai glitter-glitter juga bisa loh. Oh iya bisa. Kalau saya iya. Jangan lupa yang terpenting, karena kita mau membuat figura dari kertas, kita harus siapkan karton. Kartonnya boleh warna putih, boleh warna apa aja. Ini untuk dasarnya. Lalu asturo. Terus asturonya warna terang. Tapi bila tidak punya kertas asturo, bisa juga menggunakan kertas origami. Kertas kartonnya kita potong kecil-kecil begini, ya sesuai selera. Lalu kertas origami dan kertas asturo, jadi kita bisa menggunakan kertas asturo ataupun kertas origami, harus lebih kecil dari kertas kartonnya. Nanti, karena nanti akan ditempel seperti ini. Ya. Nah, pertama kita lakukan setelah kertas terpotong, kita ambil kertas asturo ataupun kertas origaminya. Ya. Ini pakai kertas asturo dan ini pakai kertas origami. Lalu, kita diciptakan Tuhan itu dengan istimewa, spesial. Kita gambar diri kita, kita gambar sesuai dengan gambar kita sendiri, jangan digambarin ya, kita gambar sendiri. Kalau Cynthia, ayo lo Cynthia menggambar. Gambar kita, tubuh kita, rambut, yang ada rambut, ada tangan, ada kaki. Nah, lo Cynthia menggambar diri lo Cynthia seperti apa, ayo. Ada kepala, rambut, ada rambut, hidung, mulut, ada telinga,
gambar sendiri ya, nggak boleh dibikinin, harus gambar sendiri dari lose. Iya, bikin diri sendiri ya sayang. Iya, masih dia juga bikin ya. Waduh, bikin wajah sendiri adik-adik. Anggota tubuh sendiri. Oke. Kalau sudah selesai menggambar, kita tempel lose di atas kartonnya. Tempel, pakai lem. Tempel. Jangan lupa bingkainya kita hias ya, Mas. Oh iya. Kenapa kita menggunakan kertas Asturo? Jadi gambar love ya, Mas ya. Gambar terserah, love. Terserah. Gambar love, mau gambar bunga. Apa bunga? Ya, eh kasih ya, nama ya, Mas. Oh, nama kasih kita nama ya. Lupa. Iya. Adik-adik bikin namanya masing-masing ya. Udah ditempel lo sewarnain di sini ya, dikasih warnain. Hiasan boleh pakai krayon, boleh pakai spidol ataupun pensil warna, terserah adik-adik punyanya apa di rumah. Oke, jangan lupa ya sambil diwarnain lo sendiri ya. Jangan lupa ini kita bolongin agar kita bolongin kertasnya, kertas kartonnya. Lalu kita ikatkan benang wol tadi. Kita ikatkan agar kita bisa gantung. Ayo, Lose ini sudah warnain yang bagus ya. Belum selesai, Lose. Oke. Tali ya? Ya. Ya. Lose mau pakai tali warna apa? Warna biru, kuning atau putih? Warna biru, Lose. Nanti ya. Satu gunting. Nah ya. Oke. Silakan dimasukin dan nanti di-cut seperti ini ya, Lose. Oh iya, di-cut. Oke, sudah jadi. Jadi ini punya Lose ini. Iya, ini seperti ini ya. Ini punya Lose. Terus. Ya, copot. Ya, enggak apa-apa, tinggal masukin tuh. Tuh, kita masukin lagi. Ya, Lose ini aja copot. Iya. Katanya berarti harusnya rapat dong, Lose ya. Biar ya, harus copot. Didobel, Lose. Dibantu mama. Oh, dibantu mama kali ya, nanti untuk ngikatin figurannya kali. Sudah. Oke, seperti ini. Kita bisa. Iya. Tempel. Ini adik-adik. Jadinya sama iya ya. Kita seperti nah ini. Kita gantung nanti ya, Lose. Iya. Cantik. Dan jangan lupa kalau sudah bikin, Lose, ya, kita foto minta mama atau papa fotoin kita, dikirim dengan aktivitas yang kita sudah buat, dipegang, tapi muka kita harus kelihatan, Lose. Iya, dengan senyum, Lose. Dengan senyum dong. Iya, kita senyum. Kan istimewa. Iya. Jadi kita hasil dikirim ke mana, Lose? Dikirim ke nomor Lose di bawah ini. Kirim ya gambar foto kalian dengan aktivitasnya dan muka yang kelihatan dan senyum. Oke. Jadi adik-adik, Lose tunggu hasil aktivitasnya dan foto kalian di nomor Lose di bawah ya. Inilah hasil aktivitas kita hari ini, Lose India. Dan adik-adik, jangan lupa Lose tunggu hasil aktivitas adik-adik. Adik-adik semuanya, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, aktivitas. Sekarang kita mau tutup sekolah minggu ini dan akan memuji Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya. Semua anak.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menciptakan kami, sudah menciptakan kami yang spesial, yang spesial. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Memberkati. Bye. Sampai jumpa.